Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel. Kali ini akan bikin tutorial rambut lurus menjadi rambut keriting. Pertama-tama rambut kita cuci, setelah cuci kita bikin di roll mulai dari depan. Rollnya kita ambil yang sedang, jangan yang terlalu kecil. Kita parting, ambil sebaris demi baris ya, pelan-pelan. Nah, kita kasih kertas keriting ya, di roll. Ambil lagi sedikit, kita gulung lagi. Di keriting, karena rambutnya lurus, karena bosen, makanya ganti penampilan. Ngikutin tren rambut ala Korea. Ambil sedikit lagi, ambil sedikit lagi. Kita gulung, ambil sedikit lagi, kita kasih kertas keritingan. Tarik sedikit. Nah, kita gulung. Nah, kita jepit dengan karetnya. Ya.
sekarang tinggal bagian sampingnya. Sama seperti yang di atas, kita kasih kertas keriting, langsung kita gulung. Setelah kita gulung, langsung kita jepit dengan karetnya biar nggak jatuh. Ambil lagi, kita kasih kertas, kita jepit. Satu lagi bagian belakang, nah, sekarang tinggal samping sebelah kiri. Setelah rambut selesai digulung, tahap satu pengolesan obat dioles dari depan ke belakang, kanan kiri biar merata. Nah, setelah merata, kita tutup dan diamkan selama 20 menit. Nah, setelah didiamkan 20 menit,
Langsung kita bilas, rolan jangan sampai dilepas. Tahap 2, kita netral. Kita oles secara merata. Nah, diam. Setelah dioles, diamkan 20 menit, langsung kita lepas. Jangan lupa ya, bantuin subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah, terima kasih. Nah, sekarang setelah didiamkan, baru kita buka. Nah, inilah tampilan dari rambut lurus setelah kita keriting, hasilnya seperti ini. Nah, tampil unik. Terima kasih sudah menonton.